It's my life. Halo guys, kembali lagi di channel 0%. Kali ini gua akan bagikan tutorial jedak-jeduk capcut memakai lagu DJ Aisyah Maimunah, oke? Di sini caranya cukup mudah, tinggal kalian ikuti saja, oke? Step by stepnya. Sebelum lanjut ke editingnya, jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe ya guys ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya guys, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Nah di sini langkah yang pertama, kalian siapkan dua foto ya, atau beberapa foto, terserah kalian. Nanti tinggal kalian ikuti saja ya. Nah abaikan saja ya dengan ini yang tidak sesuai, karena nggak tahu entah kenapa capcut gue lagi error, jadi gambarnya ini tapi yang di sini jadi kayak gini guys. Ada yang tahu silahkan komen ya guys ya. Nah kalau sudah, kita salin yang foto yang pertama ya guys ya. Oke, kalau sudah disalin, kita atur durasinya untuk yang slide pertama itu 2,7. Oke sudah. Untuk yang slide selanjutnya itu 3,1 guys. Oke sudah, kalau sudah kita ke yang slide pertama, kita kasih animasi putar pudar ya guys ya. Kita pilih animasi putar pudar, kita ke combo lalu cari animasi yang putar pudar. Oke, kalau sudah kita fullkan durasinya guys ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke mantap. Nah kalau sudah, kita ke yang slide kedua ya guys ya. Kita pilih animasi, kita pilih masuk, kita pilih yang perbesar 1, kita fullkan. Oke mantap. Nah kalau sudah, kita tambahkan efek ya guys ya. Kita ke efek, lalu kita cari yang sirkuit ya, kita bagi yang kita pilih yang sirkuit ya guys ya. Nah kita pilih sirkuit, lalu paskan ya dengan, nah paskan dengan slide nya ya. Oke, kalau sudah pas, kita ke slide kedua lagi, lalu kita pilih tambahkan efek lagi, lalu kita pilih animasi yang lompat. Oke, kita ke pesta, ke pesta atau party, lalu pilih yang lompat atau jam. Nah yang ini ya guys ya. Oke, kalau sudah kita sesuaikan lagi durasinya dengan slide nya oke, kurang lebih seperti ini. Oke guys. Nah lanjut ke slide yang ketiga. Nah untuk yang slide yang ketiga itu, kita pilih animasi, kita pilih yang masuk ya guys ya, lalu pilih yang ayun ke bawah. Nah ayun ke bawah, kita fullkan durasinya pokoknya. Oke mantap. Oke guys, kalau sudah ya, kita atur durasinya yang ini tuh durasinya 0,6 yang pertama ya. Oke. Oke, mantap kalau sudah. Kalau sudah kita tinggal salin ya guys ya. Kita salin, lalu kita ke edit ya. Kita ke edit, lalu kita pilih cermin, oke. Kita pilih cermin, lalu yang untuk durasi selanjutnya itu durasinya 0,3 ya guys ya. Ini kita perbesar dulu biar kelihatan durasinya. Oke, kalau sudah 0,3, kalau sudah gini, kita salin lagi ya guys ya. Kita salin, lalu kita ke edit, kita pilih cermin lagi ya. Oke, mantap. Lalu kita atur durasinya yaitu 0,7 ya guys ya, 0,7. Oke, kalau sudah kita salin lagi, lalu kita ke edit lagi, kita pilih cermin slide-nya, pokoknya seterusnya gitu ya. Salin cermin, oke. Lalu untuk durasi slide-nya itu 0,3 ya guys ya. Oke mantap. Lalu kita salin lagi ya guys ya. Untuk slide ke-6 itu durasinya 0,5. Oke mantap. Lalu kita ke edit lagi ya guys, jangan lupa kita ke edit, kita ke cermin, oke. Mantap, kalau sudah kita salin lagi guys ya. Untuk slide ke-7 itu durasinya 0,8.
Oke, mantap. Lalu kita ke edit lagi. Kita pilih yang cermin. Oke, lalu kita salin lagi, guys ya. Untuk slide yang ke-8 itu durasinya 0,3 ya, guys ya. Oke, lalu kita ke edit lagi. Kita pilih cermin. Pokoknya seterusnya sampai lu bosan ya. Edit cermin, salin cermin, oke. Lalu ini kita salin lagi guys ya, kita salin. Lalu untuk durasi selanjutnya itu 0,7. Oke, lalu kita ke edit. Lalu kita pilih cermin lagi. Lalu kita salin lagi. Untuk durasi yang ke-10 itu slide ke-10 0,3 ya guys ya. Lalu kita ke edit. Lalu kita cermin, oke. Untuk durasinya nanti gua cantumin ya guys ya, slow aja. Di sini kita salin lagi ya guys ya. Untuk durasi yang ke Untuk durasi yang ke-11 0,6 ya guys ya. 0,6. Oke. Lalu kita ke edit, kita cermin lagi. Mantap. Kita salin again. Untuk itu durasinya, yang selanjutnya itu durasi ke-12 0,7. Oke, mantap. Lalu kita ke edit, kita cermin lagi. Lalu kita salin lagi, guys ya. Jangan malas untuk menyalin. Lalu durasinya 0,3 ya, guys ya. Untuk yang slide ke-13 durasinya 0,3. Lalu kita ke edit lagi ya, guys ya. Kita ke cermin, oke. Lalu kita salin lagi. Lalu untuk durasinya itu 0,6 ya, guys ya. Oke, mantap. Lalu kita ke edit, lalu kita cermin, oke. Lalu kita salin lagi ya, guys ya. Kita salin lagi untuk durasinya 0,3. Oke, mantap. Lalu kita ke edit lagi, guys ya. Cermin. Salin again. Terus untuk durasinya, durasi selanjutnya itu untuk durasi selanjutnya itu 0,6 ya guys ya. Oke. Mantap. ,7 guys yang ini. Oke. Oke, mantap. Lalu kita ke edit, kita cermin lagi. Oke, lalu kita salin ya guys ya. Lalu durasinya 0,6, oke. Kita edit, kita cermin lagi, lalu kita salin lagi guys ya. Oke, untuk durasinya yang ini 0,3. Oke, mantap. Lalu kita ke edit lagi, kita cermin. Oke, mantap guys. Lalu untuk ini durasinya 0,6 ya guys ya, 0,6. Oke, lalu kita ke edit lagi guys ya. Cermin, oke, mantap. Lalu kita salin lagi. Lalu untuk durasinya yang ini 0,3 ya guys ya. Oke, lalu kita ke edit lagi. Lalu kita ke cermin, lalu kita salin lagi guys ya. Untuk ini durasinya 0,8. Oke, mantap. Lalu kita edit lagi guys ya, cermin. Oke, mantap. Lalu kita tambahkan efek ya guys ya, untuk yang ini. Kita tambahkan efek, oke. Kita pilih tambahkan efek, lalu kita pilih yang pesta, lalu kita pilih yang irama. Lalu kita fullkan durasinya. Oke, mantap. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan lagunya, guys ya. Kita coba. Maaf kalau ada yang keliru soalnya.
Oke, kita coba. Nah, suaranya kegedean. Oke, gitu guys ya. Kalau kalian kurang suka dengan efek yang irama, tinggal kalian ubah saja ya guys ya. Misalnya kalian mau pakai efek yang lampu strobo misalnya ya. Sesuai dengan itu aja, sesuai dengan mood kalian atau sesuai dengan selera kalian ya. Oke guys, mungkin gini aja ya. Ini hasilnya guys. Oke, mantap. Ini gua mau ambil yang irama tadi guys. Oke, mantap lah pokoknya. Kalau sudah tinggal kita export saja guys ya. Kita export. Ini jangan tinggi-tinggi. Oke, mantap. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga tutorialnya bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangan dalam menjelaskan isi videonya atau tutorialnya, mohon dimaklumi ya guys ya. Jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Gua 0% pamit undur diri guys. Dadah, semoga kalian sehat selalu guys.